Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita, The Sat Sale Official. Oke, semua people, kali ini Realme sudah mengeluarkan TV. Tidak hanya handphone, smartphone dan juga iPod. Ternyata Realme juga sudah mengeluarkan Android TV-nya. Nah, di sini adalah TV dari Realme, yaitu adalah Smart TV. Untuk variannya di sini ada 43 inch dan juga ada variannya satu lagi 32 inch. Untuk speknya, untuk spek dari TV Realme ini, yang pertama ada sudah support Netflix, Dolby Audio. Untuk Realme ini mengklaim bahwa audionya sendiri sudah memiliki kualitas yang terbaik karena didukung dengan Dolby Audio, Realme yang mengklaimnya. Dan juga ada Chromecast built-in. Oke, juga Realme di sini adalah Android TV ya, dan juga sudah didukung dengan Google Assistant. Oke, langsung saja kita ke samping kotaknya. Nah, untuk di samping kotaknya sudah ada Android TV, Google Assistant, dan juga kipas. Kipas ini adalah sudah melewati quality control dan juga support Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play. Jadi ini adalah Android TV Smart TV ya. Sama juga dengan smartphone, bisa punya berbagai macam aplikasi. Oke, langsung saja kita unboxing apa aja yang ada di dalam Realme TV ini. Oke, smart people, kali ini kita bakalan unboxing Smart TV dari Realme 43 inch ya. Langsung saja kita unboxing. Sebelumnya, kenapa kita unboxing di bawah? Karena di atas nggak cukup ya. Jadi Realme sekarang sudah ngeluarin TV, tidak hanya smartphone, iPhone dan juga handphonenya. Realme juga sudah ngeluarin TV, ada dua varian, ada 32 inch dan juga 43 inch. Cara mengeluarkan Smart TV Realme ini cukup mudah. Di sini Realme sudah menyediakan dua buah pegangan tangan untuk ngeluarin, dan ini bobotnya sekitar 9,4 kg. Oke, ini adalah Smart TV dari Realme. Untuk di dalam kotaknya juga terdapat berbagai aksesoris dari Smart TV Realme. Sayangnya Smart TV Realme ini tidak dikasih bracket untuk ditempelin ke dinding ya. Untuk aksesorisnya sendiri di sini sudah ada penyangga TV-nya, remote TV. Kabel output dan inputnya. Ini seperti kayak zaman-zaman dulu ya, untuk colokin di TV-TV tabung. Untuk kuning ini input display ya, dan dua merah sama putih display untuk audionya. Dan juga kita dikasih scrap sama baterai remote. Dan juga ada stand installation, buku petunjuk pemakaian, dan juga ada kartu garansi dari Realme. Ini adalah remote dari Smart TV Realme. Untuk remote Smart TV Realme sudah punya
logo kebanggaan atau kebangsaan dari Lumi, yaitu ada logo kuning-kuningnya. Dan juga ada di sini YouTube, Netflix, Prime Video, tombol volume, dan juga on off, dan juga ada tombol mute-nya. Oke, Smart People, kali ini kita sudah menghidupkan Smart TV dari Realme yang 43 inch. Nah, di sini ada beberapa tampilan menu atau aplikasi yang sudah terinstall dari Realme TV atau Smart TV dari Realme. Nah, sesuai dengan beberapa spesifikasi yang ada di kotak awal, ini ada Netflix, ada Prime Video, ada Live TV, iPoint, YouTube, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Nah, kita bakalan ke Google Store dulu atau Google Play dulu ya. Apabila Smart People pengen download aplikasi seperti kayak di smartphone, Smart People harus login terlebih dahulu menggunakan email atau Gmail seperti biasanya ya. Nah, kita bakalan cobain YouTube di Smart TV Realme ini. Oke, sebelumnya Smart People harus terhubung dulu dengan jaringan WiFi ya. Harus terhubung dengan jaringan WiFi agar Smart People bisa terhubung ke jaringan internet dan juga bisa memutar berbagai aplikasi yang ada di Smart Realme TV ini. Oke, Smart People, kali ini kita bakalan searching beberapa video atau beberapa yang pengen kita tonton di YouTube ya. Kalau untuk ketikannya cukup ribet. Oke, kali ini kita bakalan pilih salah satu dari lagunya Merzen Ramadan ya. Mau jadi bapak rumah tangga paket. Jadi Smart People bisa lihat seberapa jernih atau seberapa HD tampilan layar dari Smart Realme TV. Dan juga seberapa bagus sound dari Smart Realme TV ini. Jadi kita bakalan putarin Maherzen yang lagunya Ramadan. Karena sesuai dengan tema kita kali ini, kita sedang memasuki bulan puasa ya. Nah, begini adalah sound dari Realme TV. Berapa penilaian teman-teman? Oke, Smart People, terima kasih sudah nonton video ini. Dan hanya ini yang dapat saya review dari Smart TV Realme 43 inch. Tetap kunjungi store kita di Dasar Sale Grosir, yang alamatnya tepat di jalan 200 meter setelah lampu merah pertama Jalan Beto, Kota Bangkal Minang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.